Assalamualaikum sahabat tani. Ini update melon kita yang didemplot oleh PT Ekro Agro Mandiri. Ini jenis Intanon, umurnya hari ini 51 hari. Nah, ini penampakan melonnya sudah membentuk net dan hampir rapat. Warna sudah mulai menguning dan perlakuan untuk penggunaan pupuk organik cair Ecofresh kita spray tiap 2 minggu sekali. Kita juga memakainya untuk siram atau kita teteskan lewat drip irigasi yang ada. Jadi ini kita aplikasikan juga tiap 2 minggu sekali. Alhamdulillah melonnya sudah kelihatan bagus, 51 hari dan kemarin sudah cek, kita timbang ya sudah 1,4 1,5 up, ada yang 1,2 juga ada tapi jarang, rata-rata 1,4 1,5. Jadi ini perlakuan hari ini kita tinggal jaga untuk pengendalian jamur. Nah, sudah kelihatan menguning, sebentar lagi kita pangkas daun-daun yang bawah. Tuh. Ini kita tetap menggunakan satu baris satu tanaman, satu gluten satu tanaman. Nah, ini ada beberapa yang daunnya rusak. Nah, ini penampakannya sahabat tani sekalian, dan ini sudah kontrak dengan PT untuk hasil penjualannya. Jadi kita kontrak dengan harga Rp18.000 per kilo dengan standar kemanisan atau Brix 12 ke atas. Kalau satu pohon sudah 1,3 atau 1,5 ya sudah lumayan hasilnya. Nah, ini daun-daun bawah kita pangkasi sebentar lagi, tapi waktunya, tapi untuk hari ini biar tidak mengganggu proses pembentukan net yang nempel-nempel kita ambil. Jadi nanti hamil 5 atau 1 minggu sebelum panen kita pangkas semuanya biar terkena sinar matahari penuh, sehingga warnanya akan kuning cerah, agak keemas-emasan. Netnya sudah hampir rata, sudah bagus, tinggal fokus ke tingkat kemanisan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.